saudara Stanislas Laus dan juga saudari Yosefina akanlah masuk dalam peneguhan Liga Kudus. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong prosesi ini dari permulaan hingga pada akhirnya. Kami akan membuka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang Indonesia, ya masa ibunya dibilangi wanita-wanita, nggak sopan. Tetapi di saat Yesus mengatakan demikian, Yesus sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak bisa diatur oleh manusia. Dia punya waktu tersendiri, waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Waktu manusia itu di dalam bahasa Yunani disebut sebagai Kronos. Waktu Tuhan di dalam bahasa Yunani disebut sebagai Kairos, saudara. Jadi jelas terjadi perbedaan. Bagi Tuhan satu hari, bagi manusia 1000 hari. Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 harinya manusia, saudara. Jelas beda. Nah, saat itu Ibu Yesus memohon kepada Yesus untuk melakukan sesuatu. Yesus berkata, waktuku belum tiba. Satu ketika Yesus berkata kepada para pelayan itu untuk menyediakan tempayan dan mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Hasilnya apa? Nah, satu ketika air yang diisi dalam tempayan itu disuruh para pelayan itu disuruh Yesus untuk mencedok air itu dan membawa kepada pemimpin pesta untuk dicicipin. Dan ternyata ketika pemimpin pesta mencicipi itu, air biasa berubah menjadi air anggur. Bahkan anggurnya manis. Dari awal acara hingga akhir acara, manis. Ini gambarannya apa? Kalau ada Yesus di dalam rumah tangga, kalau ada Yesus dalam keluarga, rumah tangga, keluarga kita, awalnya manis, akhirnya manis. Wah, indah bukan? Bukankah kita mengharapkan rumah tangga kita, keluarga kita adalah keluarga yang manis, penuh dengan harmonis, satu dengan yang lain. Itulah harapan kita. Terlebih lagi
Yesus punya harapan seperti itu. Jauh sebelum kita memikirkan kebahagiaan rumah tangga kita, Yesus sudah memikirkan tentang kebahagiaan rumah tangga kita. Sebelum saudara Stanislaus dan saudari Yosefina memikirkan rumah tangga yang bahagia, Yesus sudah memikirkan bagi saudara. Yesus itu baik. Amin. Dan Yesus menginginkan rumah tangga keluarga kita manis selalu. Dan memberkati setiap kita, khususnya kedua mempelai, hadirkan Yesus di dalam kehidupan pernikahan. Saya percaya ketika kita mendengar, kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kebahagiaan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan masuk di dalam prosesi pemberkatan nikah kudus. Saya persilahkan kedua mempelai saling berhadapan, ya, dan saling berjabat tangan. Prosesi pemberkatan nikah kudus, yang pertama kedua mempelai mereka akan mengucapkan janji nikah kudus mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua. Namun sebelum dari itu, saya akan bertanya kepada saudara Stanislaus Nohol sebagai mempelai pria. Saudara Stanislaus Nohol, apakah engkau bersedia menerima saudara Yosefina hadiah dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Silahkan dijawab. Saya bersedia. Ya, silahkan ucapkan janji nikah, saudara. Atas tuntunan Tuhan, saya Stanislaus Nohor memilih Yosefina Hadiah menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk saudara mempelai pria, saudara Stanislaus. Dan sekarang giliran saudara Yosefina dia yang akan mengucapkan janji nikahnya. Namun sebelum dari itu, saya akan bertanya kepada saudara Yosefina Hadiah, apakah engkau bersedia menerima saudara Stanislaus Nohor dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Iya, saya bersedia. Baca. Atas tuntunan Tuhan, saya Yosefina Hadiah memilih Stanislaus Nohor menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk mempelai wanita. Sekarang kedua mempelai akan menandatangani akte pernikahan.
masih saling berhadapan, kita akan masuk ke prosesi berikutnya, yaitu penyematan cincin. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.